Makluman awal seorang pencuri ditahan selepas keretanya terbabas dan terbakar ketika cuba melarikan diri dalam kejadian di kampung Pohon Tanjung Pasir Pekan malam kemarin. Dalam kejadian jam 8 malam itu, mangsa sedang bekerja menjaga kaunter bayaran di sebuah kedai runcit dekat Pasir Pekan Tengah, Pohon Tanjung sebelum didatangi suspek seorang yang mahu membeli ais batu. Semasa mangsa sedang mengambil ais batu di dalam peti ais, suspek telah mengambil telefon milik mangsa yang berada di atas meja kaunter pembayaran. Suspek kemudiannya masuk ke dalam kereta Proton Saga berwarna hitam dan melarikan diri. Menurut info, telah berlaku aksi kejar-mengejar antara orang awam dan suspek sehingga menyebabkan kereta suspek melanggar sebuah tembok sebelum terbakar. Hasil pemeriksaan pada tubuh suspek menemui sejumlah pil kuda dan hasil saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metametamin. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai 12 rekod dadah, curi, pecah rumah dan samun. Suspek juga merupakan orang yang dikendaki di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Kebakaran berlaku di rooftop mana? Rooftop Wang Kawah tu. Wang Kawah Baru, Pasir Pekan. Kak ni. Mana Petrona. Ni? Petrona. Ni depan ni Petrona. Atu sin. Ya Allah ya Tuhan. Takut seru. Keto ke bang? Keto. Ya takut yang. Okay. Oh, keto bang. Okey kan, okey. Okey kan. Okey dia nak dia okey. Tu orang yang menunggu tu lah kau tu, ya Allah. Aku takut ni, mana? Harga tu kan sini. Harga BLM. Okey, jadi tu kata drive baru set. Pokok ni pecah. Okey. 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 Okey.